sudah mencapai 4 ya, karena panas. Jadi sudah sesuai ya untuk ampere dan voltase output dari solar panel 19 volt di step down menjadi 13. Ya. 13 volt. Ya, seperti ini ya. Dan menghasilkan langsung nyala lampu DC 12 volt. Jadi tanpa aki SCC. Untuk solar panel 100 WP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jadi hari ini ya kita sharing atau berbagi seputaran PLTS, yaitu unboxing solar panel. Jadi unboxing ini untuk bukti bahwa solar panel ini keadaan baik atau mungkin ada keadaan yang tidak baik untuk rekod kita. Ya, jadi untuk yang baru bergabung, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terupdate. Oke, jadi langsung kita unboxing solar panelnya ya. Untuk mengetahui dalamannya apakah bagus atau tidak, dan kita akan uji coba solar panel ini untuk voltase output dan ampernya dapat berapa. Langsung kita buka keadaan solar panel ini. Ya, jadi kondisinya ya, kita langsung potong untuk lapisan bubble wrap-nya ya. Jadi solar panel ini tidak memakai palet kayu ya, hanya memakai box biasa seperti di video ini. Ya, kita langsung buka lapisannya. Semoga solar panel dalam keadaan aman. Ya, jadi kita buka dahulu. Dan apakah solar panel ini sesuai dengan etalase atau produk yang kita inginkan? Jadi ada tertulis di paket ini, jangan dibanting atau ditindih karena mudah pecah. Ya, jadi sudah mulai terbuka ya. Dia punya bubble wrap-nya yang sangat lumayan besar. Dan kita akan buka box di dalamnya ini. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk bubble wrap-nya yang lumayan besar. Oke, langsung kita buka saja lapisan box-nya. Jadi langsung dilapis dengan karton ya, tanpa menggunakan dia punya palet kayu. Nanti kita tidak order ya, tidak order palet kayu. Ukuran WP-nya juga tidak terlalu besar, yaitu hanya 100 WP. Jadi cukup dengan box atau kardus untuk menghemat biaya pengiriman. Ya, jadi sudah terbuka, kita akan tarik untuk kartonnya yang lumayan kencang ya. Ya, sudah bisa ditarik ya. Oke,
Oke, sudah bisa ditarik. Ya, jadi seperti ini ya. Solar panel dengan kapasitas 100 WP. Ya, mereknya lumayan ya. Ini merek GH Solar dengan monokristalin ya. Kita unboxing, kita akan cek terlebih dahulu. Dia punya keseluruhannya ya. Ya, jadi sudah terbuka ya. Solar panel 100 WP bermerek GH ya, GH solar panel. Nanti kita akan lihat spesifikasinya dan kita akan tes output untuk voltase dan ampere. Ya, jadi kita cek ya, dari segi atas dia punya solar panel tidak ada retak dan tidak ada pecah. Jadi lumayan aman packagingnya dan kurirnya juga bagus, tidak ada tertindih atau tergencet, dan pinggiran listnya juga mulus, tidak ada gompal atau dia punya lecet ya. Jadi di sekelilingnya seperti ini, jadi cukup aman packagingnya. Oke, langsung kita lihat di baliknya ya. Kita lihat di baliknya dan kita cek di bagian spesifikasinya ya. Spesifikasi dari solar panel dengan dayanya 100 WP atau 100 Watt. Jadi rencana mau dipakai untuk menyalakan lampu DC 12 volt ya. Kita akan uji coba lampu DC 12 volt. Sebanyak satu atau dua buah, apakah nanti bisa 12 jam ya menyala. Oke, jadi kita langsung lihat spesifikasi dari solar panel 100 WP ini. Ya, sudah dibalik. Jadi di belakang solar panel juga mulus, tidak ada kendala dan cukup aman. Tidak ada pecah atau retak ya. Kita lihat ya, punya spesifikasinya ya. Jadi ini kabel outputnya udah ada MC4 dan boxnya tertulis seperti ini, tertulis NBLC ya. Oke, di stiker baliknya seperti ini, yaitu bermerek GH ya, GH Solar, yang lumayan cukup bagus untuk merek ini. Dan spesifikasinya ya, jadi terpenting ini ya, 100 watt dan plus minus 0-5 ya toleransi, dan current atau dia punya ampere ya 5,5 ampere, voltase PMP-nya 18,2 volt. Dan short circuit-nya 21,5 volt dengan 5,8 ampere. Jadi dia punya spesifikasi seperti ini. Dan tertulis juga ada logo-logo ya, made in China dan CE-nya, dan ada dia punya website-nya. Oke, langsung kita uji coba ya untuk 100 WP ini, apakah output sesuai dengan dia punya spesifikasi. Kita akan tes outputnya. Kita akan tes ya untuk solar panelnya, kita akan jemur di sini dan kita akan uji coba
output voltasenya. Oke, langsung kita colokan MC4 kabelnya. Ya, jadi kita langsung colokan plus minus dan sudah terpasang mengenai sinar matahari ya, yang agak mendung di siang hari ini ya. Jadi suasana cuaca agak mendung dan kita akan tes outputnya. Outputnya mendapat berapa volt? Oke, langsung kita uji coba seperti ini. Ya, jadi kita pasang ya alat, yaitu multitester dan ampere ya. Mendapat voltase berapa dan berapa ampere, cuaca sedikit mendung. Oke, langsung kita tes. Dan kita pakai bohlam DC juga, nanti kita akan uji coba. Ya, jadi lihat cuacanya mendung, sinar mataharinya sedikit sekali. Dan kita akan lihat untuk avometer atau multitester ya. Jadi multitesternya sambungkan, mendapat berapa volt. Ya, jadi seperti ini ya, voltasenya 18,7. Jadi cukup bagus. Ya, seperti ini ya, 18,7 volt. Dan ampernya ya, mendapat 2 ampere ya. Jadi cuacanya karena mendung, jadi ampere berkurang. Seharusnya mendapat 4-5 ampere untuk 100 WP ini. Jadi untuk output sudah kita uji coba, berarti sesuai dengan stiker yang ada di balik solar panel ini. Oke, jadi sudah terbaca untuk voltase, sudah oke dan benar sesuai spesifikasi. Tinggal ampernya, kita menunggu cuaca yang panas ya. Jika cuacanya panas, kita akan lihat lagi untuk ampernya. Jadi kita tunggu sebentar untuk menunggu cuaca panas. Ya, jadi sambil menunggu cuaca panas ya, kita uji coba untuk lampu DC 12 volt. Oke, jadi lampu DC kita tes langsung output dari solar panel. Oke, kita coba menggunakan step down ya. Jadi step down-nya agar menurunkan menjadi 12 volt ya, supaya lampunya tidak putus. Jadi inputnya masuk ke solar panel. Ya, jadi negatif ya, kita masukkan, dan positif. Kita colokan positif. Ya, sudah terbaca ya, di angka 13 volt. Dan kita konekkan di negatif lampu DC dan positif. Oke, jadi sudah menyala terang sekali ya, lumayan ya. Jadi sudah ada panas seperti ini ya panasnya. Dan ampernya ya, kita akan cek ampere. Ampernya sudah mencapai 4 ya, karena panas. Jadi sudah sesuai ya untuk ampere dan voltase output dari solar panel 19 volt, di step down menjadi 13. Ya. 13 volt. Ya, seperti ini ya. Dan menghasilkan langsung nyala lampu DC 12 volt. Jadi tanpa aki SCC. Untuk solar panel 100 WP. Ya, jadi unboxing atau review ya. Solar panel 100 WP dan kita cek dengan lampu DC 12 volt dengan bantuan step down. Juga ampere meter dan
multitester untuk mengetahui output dari solar panel ternyata spesifikasinya oke, sesuai dengan stiker, yaitu solar panel 100 WP seperti di depan ini. Ya, jadi sampai di sini ya untuk reviewnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.